atas akun di Demokrat, atas put Partai Demokrat ke dua dekade 2020. Kita di apa pesertanya di dari seluruh kecamatan, juga para PAC, lalu juga kader, para pengurus inti, fraksi, dan sekaligus juga hari ini kita mengadakan bulan bakti, yaitu kita bersilaturahmi menerima audiensi dari komunitas sopir ambulan Kabupaten Bandung Barat yang kemarin selama pandemi ini beliau-beliau ini menjadi garda terdepan mengantarkan pasien ke rumah sakit dan sebagainya sebagai bentuk perhatian. Maka hari ini kami juga memberikan santunan paket sembako untuk beliau-beliau, mudah-mudahan bermanfaat. Kegiatan politiknya yang pertama tadi konsolidasi kader, yang kedua kita mengikuti Zoom meeting perayaan HUT Partai Demokrat langsung dari DPP. Jadi kita sekarang sedang mengikuti Zoom meeting di mana dihadiri oleh seluruh pimpinan Dewan Pusat termasuk Pak SBY. Sekaligus juga pada hari ini kita mengucapkan selamat ulang tahun juga buat Pak SBY, Presiden Republik Indonesia ke-6 yang tepat-tepatan juga beliau milad yang ke-72, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau persiapan kan kita sering lah, udah biasa lah ngadain acara mah, jadi rekan-rekan juga pengurus sudah biasa. Himbauan kepada para kader bahwa di usia 20 tahun ini Partai Demokrat usia yang sedang produktif, usia-usia yang sedang memperkokok dan menguatkan semangat juang Partai Demokrat setelah kemarin berjuang juga untuk bisa menghadang gerakan pengambil alihan Partai Demokrat. Tentunya semangat juang ini akan tetap kami pelihara untuk berkonsolidasi semakin kuat menghadapi Pileg 2024 dan Pilkada 2024. Pileg mungkin ya, Pileg 2024. Ya, kami terus menerus melakukan konsolidasi di setiap kecamatan, mempersiapkan kader-kader kita yang nanti akan ikut serta di Pileg, gitu. Memperkokoh kaderisasi, mensolidkan barisan, gitu. Nah, insya Allah, kalau melihat rilis survei Partai Demokrat beberapa hari kebelakang cukup signifikan peningkatan. Target? Nah, mudah-mudahan Allah berkehendak, mudah-mudahan kita bisa mengulang kejayaan di 2009, kita meraih 10 kursi lagi insya Allah. Tapi juga kita memberikan semacam kadedeh lah kepada juara lomba nyanyi tingkat provinsi dari KBB juara pertama atas nama Bagas.